Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia, peninggalan nenek moyang orang Indonesia. Di samping kemegahan arsitekturnya, ternyata Candi Borobudur masih menyimpan banyak misteri yang belum terungkap. Borobudur ditemukan pertama kali pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, yaitu seorang gubernur jenderal Inggris yang memerintah di Jawa pada waktu itu. Borobudur diperkirakan dibangun selama 100 tahun. Dan sejauh ini, bagaimana candi tersebut dibangun juga belum bisa dijelaskan secara pasti. Namun berdasarkan pengamatan para arkeolog, dulunya candi ini memiliki satu stupa raksasa di tengahnya. Khawatir akan runtuh karena tekanan yang terlalu berat, maka stupa raksasa ini diubah menjadi satu stupa besar dengan tiga tingkat stupa kecil-kecil di sekitarnya. Bukan hanya soal konstruksinya saja yang masih menjadi misteri, namun ada beberapa penemuan lain yang masih menjadi tanda tanya besar hingga kini. Berikut di antaranya. Ukiran UFO di relief candi. Dari beberapa peninggalan purbakala dunia yang memiliki relief menggambarkan penampakan UFO atau piring terbang, ternyata candi Borobudur salah satunya. Tapi belum bisa dipastikan kenapa dibuat pola seperti itu. Apakah itu memang benda UFO yang dimaksud atau simbol lain? Beberapa para ahli berpendapat bahwa piring terbang yang berbentuk seperti UFO itu bisa menjadi simbol dari 7 permata kerajaan dalam kosmologi Buddhis. Akan tetapi, masih belum ada bukti yang sah dari pernyataan ini. Kemudian, mitos Kunto Bimo. Jika diperhatikan, di Candi Borobudur terdapat beberapa stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Kunto Bimo dengan posisi Dharma Cakra. Menurut legenda, siapapun yang dapat menyentuh patung dengan tangannya melalui lubang stupa, maka semua keinginannya akan terpenuhi. Untuk pria, disarankan untuk menyentuh jari kelingking patung. Sedangkan untuk wanita, dianjurkan untuk menyentuh jari kaki. Entah dari mana kepercayaan seperti itu dimulai. Kemudian, relief tersembunyi. Ada satu relief yang tersebut di kaki candi dan dikenal dengan nama Karma Wibhanga. Relief ini menggambarkan adegan kriminal yang sensitif seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan aktivitas kekerasan lainnya. Tidak ada yang tahu mengapa ada relief seperti itu yang tersembunyi di Candi Borobudur. Relief itu sendiri pertama kali ditemukan oleh J.W. Yezerman pada tahun 1891. Kemudian, arsitektur Candi Borobudur. Satu hal yang menarik untuk diperhatikan dari Candi Borobudur adalah arsitekturnya. Candi Borobudur memiliki susunan yang sangat presisi, di mana setiap batu yang menjadi bagian dari strukturnya ditempatkan dengan sempurna dan sangat tepat. Biasanya, untuk melakukan hal seperti ini membutuhkan kemampuan perhitungan matematis yang sangat baik. Pertanyaannya, siapa yang bisa mendesain seluruh konstruksi candi berukuran raksasa ini? Menurut legenda, perancang candi adalah Gunadarma, yaitu seorang tokoh intelektual pada masanya. Akan tetapi, tidak ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan ini. Kemudian, dibangun di atas Danau Purba. Seorang mahasiswa dari jurusan Geografi Universitas Gajah Mada bernama Helmi Murwati. Ia menyebutkan tentang keberadaan semua Danau Purba yang dulunya berada di kawasan sekitar Candi Borobudur berdiri. Jauh sebelum candi tersebut dibangun,
hasil analisis sebaran endapan lempung hitam menunjukkan bahwa endapan tersebut berasal dari material vulkanik dan batuan. Ditambah dengan citra satelit yang menunjukkan aliran sungai yang bermuara di danau itu. Diperkirakan danau purba ini terbentuk pada zaman Pleistosen dan berusia 10.000 tahun, yang kemudian menyusut karena ulah manusia seiring dengan perkembangan peradaban di sekitar danau tersebut. Lalu, singa urung. Patung berwujud singa ini berada di sebelah kiri dan kanan tangga masuk candi. Singa urung atau dalam bahasa Jawa berarti harimau gagal, memiliki mitos yang cukup seram. Menurut mitos yang tersebar, jika ada pengunjung yang menaiki patung dan berkata kasar, maka ia akan didatangi singa dan selalu dihantui dalam mimpinya. Mitos lainnya juga menyebutkan, bagi sepasang kekasih yang mendekati singa urung, maka mereka akan putus atau gagal menikah. Meskipun begitu, ini hanyalah sebuah mitos dan belum bisa dibenarkan. Lalu, ada jam raksasa di Candi Borobudur. Tak hanya menjadi tempat bersembahyang, Borobudur juga memiliki misteri tentang jam raksasa. Bagaimana cara mengetahuinya? Candi Borobudur memiliki 72 stupa berbentuk lonceng terbalik. Stupa utama di tengah berfungsi sebagai jarum jam, dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Sinar matahari menghasilkan bayangan untuk stupa besar dan akan melewati stupa di bawahnya. Namun, masih belum diketahui pasti cara membaca waktu pada jam tersebut. Hingga saat ini, misteri jam raksasa belum bisa dibuktikan dan dipecahkan secara ilmiah. Benarkah ada jam itu? Seorang arkeolog menyebutkan bahwa sangat mungkin Candi Borobudur ditinggalkan ketika pusat pemerintahan itu berbeda, walaupun itu tak benar-benar hilang dari memori masyarakat. Jika memang begitu, Candi Borobudur sudah ditinggalkan oleh penganutnya beberapa abad sebelum candi-candi di Jawa Timur. Borobudur tak sepenuhnya terabaikan. Buktinya, keramik dan koin Tiongkok dari abad ke-11 dan abad ke-15 ditemukan di sana.